أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, habis tentang pakai ihram, kita pergi satu lagi tajuk, itu niat ihram. Okay, niat ihram umrah. Sekarang kita tengah bincang umrah. Okay, so maknanya niat ihram umrah ni. Niat ihram umrah, lafaz niatnya, ini niat biasa. Nawaitul umrah ta'wahram tu bihalillahi ta'ala. Saja aku merjakan umrah dan aku berihram dengannya kan Allah Ta'ala. Itu niat biasa. Sekarang ni kita, kalau saya tak galakkan niat seperti ini pasal ada risiko. Terutama sekali orang pergi umrah sekarang hanya pergi 5-6 hari. Okey, terlalu singkat. Sampai-sampai datang haid, katakanlah. Dia kena tunggu sampai bersih, keluar daripada Mekah, kena buat dam ihsar balik ke Malaysia, baru terangkat larangan ihram. Itu jadi masalah. Okey, maka Nabi pernah mengajar niat bersyarat kepada orang yang tua, yang uzur nak pergi ke Mekah, anak dia tanya, Nabi ajar niat bersyarat. Maka kita pun perkenalkan sekarang niat bersyarat. Umrah selepas haji, biasanya kita sadang dulu, kalau dulu umrah selepas haji. Ya kan? Sebab lepas haji dia nak balik, takut tak sempat. Kita niat bersyarat. Sekarang tak, kalau saya, bila-bila masa saja pergi Mekah. Apabila buat umrah, kita niat bersyarat. Haji jangan. Ini tak cerita haji ni. Haji kita larang niat bersyarat. Pasal takut berlaku syarat, tak dapat haji. Tak dapat haji, tahun depan boleh buat. Umrah kalau tak dapat yang ni, kita boleh buat besok. Haji dah. Sebab tu haji kita putuskan dalam muzakarah, jangan niat bersyarat. Okey, bagi umrah yang dilakukan selepas haji, sebelum pulang, dianjurkan supaya niat bersyarat bagi mengelakkan umrah yang tertangguh. Kerana terhalang tawaf. Tahun 2007 saya ada satu pengalaman. 2007 ni saya sambung tugas. Habis haji, maktab saya dah balik semua, saya diminta oleh tabung haji pergi cover di satu maktab yang lain kerana guru agama dia kena balik cepat, ada urusan di Malaysia. Pergi saya, masuk je petang ni, malam karang, datang sepasang jemaah. Ni hujung-hujung ni. Ustaz, saya ni nak kena tanya ustaz sikit ni. Pasal apa tanya? Saya ni pergi niat umrah hari tu. Satu bulan mahram, saya pergi niat umrah. Balik-balik pada Tanaim, terus datang haid. Jadi sampai sekarang, haid tak berhenti lagi. Lusa dah nak pergi Madinah. So macam mana? Waktu tu, belum popular niat bersyarat. Okey? Saya kata, puan pergi sampai ke Madinah, minta tolong petugas di Madinah, beli kambing, sembelih kambing seekor, lepas sembelih, gunting, niatkan tahallul, baru terangkat larangan ihram. Kau tidak dalam ihram lah, sabar gila-gila. Itu masalah tu yang balik ke Malaysia, tak selesai itu dalam ihram tu. Banyak kes yang balik Malaysia dalam ihram ni, waktu umrah biasa ni. Okey. Lepas niat umrah bersyarat ni, sebelum uzur, mana dia tak uzur lagi, dalam keadaan sihat, dia niat sahaja aku merjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, jika datang keuzuran padaku, maka menjadi halallah aku dengannya. Syaratnya buat, kalau datang keuzuran, menyebabkan tak boleh selesai umrah ni, maka otomatik jadi halal. Jadi tidak ada tanggungjawab dalam ihram. Atau ambil yang asalnya, namaitul umrata wa ahram tu bihalillahi ta'ala, fa'in habasani habisun fatahallaltu. Sahaja aku merjakan umrah dan aku berihram dengan ikan Allah Ta'ala, dan sekiranya aku terhalang oleh sesuatu ketika itu, menjadi halal aku. Fathalal tu. Jangan bertahalul. Khilaf berlaku. Kalau kita bertahalul aku, maka kena sembelih kami, kena gunting. Menjadi halal aku. Jadi, ni boleh bawa lah besok. Apa nama ni, ambil picture, foto aja tu. Malah nak pergi Mekah kan? Nak bawa buku besar sangat. Contohnya. Okey. Ini dalam keadaan kita sehat. Mana sampai di mikot kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan biasa. Saya sendiri mengingat saya dah tua, takut sampai ke Mekah ada keuzuran, saya niat bersyarat. Mana sampai tahu sampai pup jatuh kita pingsan. Ha. Berapa lama tu? Ada jemaah haji sampai ke Mekah, jatuh, masuk hospital, duduk di hospital dalam ihram. Kan susah namanya tu. Jadi kita niat bersyarat. Tapi setengah tempat, guru agama dia kata, tak boleh kerana kita
tak tahu wuzu, tak wuzu lagi. Ya tak tahu wuzu, tak wuzu lagi. Kita niat bersyarat. Kalau dia tahu wuzu, tentu dah lain pula ceritanya. Ya kan? 8 niat umrah bersyarat sedang uzur. Saya ambil contoh perempuan muda. Datang dah ke mikot sebelum niat tu dah datang haid. Tadi belum datang haid. Yang tadi-tadi dah niat macam tu, sampai ke Mekah, tu datang haid. Sebelum tawaf, otomatik jadi halal. Tak ada larangan ihram. Okey? Dah bersih apa semua, nak buat umrah, pergilah semula ke mikot. Niat ihram, kemudian balik semula, tawaf sa'i gunting. Selesai umrahnya. Okey. Tapi yang dah uzur, di mikot tu dia dah uzur dah. Maka niat dia sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengan kerana Allah Ta'ala. Jika haid aku berterusan, sehingga 3 hari ni contoh. Kita biasa haid 8 hari. Contohnya. Ni hari keempat, mana baki 4 hari lagi. Sekiranya aku haid aku berterusan sehingga sampai aku ke Mekah 4 hari. Tak bersih juga. Baki 4 hari tu kan. Maka menjadi halal aku dengannya. Hari kelima, hari keenam, otomatik jadi halal. Tak ada tanggungjawab dalam ihram. Mana tak payah jaga larangan ihram, tak ada apa semua. Orang biasa lah. Pasal bersyarat. Sebab tu kena letak syarat. Jangan keliru yang sebelum uzur dengan sedang uzur. Saya orang tanya sebab dia tanya, niatnya macam mana? Dia pun cerita, sedang uzur ke tidak? Sebab takut keliru. Dia ada uzur dah. Jika datang pada kehalangan, memang dah terhalang dah. Jika datang halangan apa lagi? Yang jika datang pada kehalangan ni, orang yang belum ada halangan. Mana dalam keadaan yang bersih. Ya kan? Ni dalam haid dah. Tak boleh niat macam sekiranya halangan aku atau haid aku berpanjangan. Sehingga berapa hari aku ada di Mekah. Kalau tak tahu berapa hari, siapa keluar Mekah? Dulu kita tak tahu hari. Saja jika uzuranku berpanjangan, maka majah halal aku dengannya. Keluar tanah haram Mekah nak balik Malaysia, otomatik jadi halal. Tak payah buat dam ihsar. Lepas tu muzakarah haji di Sabah. Di Kota Kinabalu tahun 2012 tak salah saya. Bincang balik semula. Saya pakai lama dah. Belum tabah haji putus saya dah pakai. Satu masa seorang ustazah, dia telefon saya daripada Madinah. Dia bawa grup daripada Universiti Melaya, student. Sampai sana datang haid macam mana? Saya kata ginilah ustazah. Suruh budak tu niat bersyarat. Syarat dia, sekiranya haid aku berpanjangan, maka menjadi halal aku dengannya. Tapi ustazah jangan cerita siapa-siapa. Saya tak nak mendahului tabung haji nanti. Di Malaysia ni kita tak boleh tunjuk pandai. Kita tunjuk pandai kena sekeh dia orang. Tak boleh tunjuk bodoh, nanti dia kena titi dia orang. Dua-dua tak boleh tunjuk. Ya kan? Biar keputusan kolektif buat. Senang. Kita nak ikut, kita ikut. Tak nak ikut, tak apa. Tidak semua yang dia buat kita. Kita setuju kan? Tak apalah. Okey. Itu mula-mula. Jadi lepas di Sabah tu barulah kita detailkan lagi sekiranya berapa hari. Sebab kalau tak sebut hari, tunggu balik lama dah. Kan? Sebab kita ada dua pilihan wanita. Kalau orang uzur ni, kalau wanita katakanlah, dia sama ada tunggu datang haid tu kita niat bersyarat, maka datang haid dia halal, atau kena tunggu bersih. Atau kalau tak bersih, tunggu selepas 15 hari. Hari ke-16 dah di istihadah, dah boleh tawaf. Jadi panjanglah ceritanya. Okey. Ni niat bersyarat sedang uzur. Selepas sampai di Mekah, maka halal aku dengan daripada larangan ihram tadi. Setelah sampai di Mekah, selama 3 hari, haidnya tidak ikut suci, maka halallah dia daripada larangan ihram umrah tadi. Jadi orang biasa. Jika dia ingin melaksanakan umrah setelah suci, dah suci, dah bersih, dah apa semua, nak buat umrah, maka dia hendaklah pergi ke miqat ahli Mekah. Miqat ahli Mekah seperti Tanah Im, Jaranah atau mana-mana. Miqat ahli Mekah di mana? Tanah halal. Nah, ingat. Orang Mekah kalau nak buat umrah, dia kena pergi mana? Kena keluar ke tanah halal. Keluar daripada tanah haram, pergi ke tanah halal, tak kira di mana. Cuma afdalnya di Jaranah atau Tanah Im atau Hudaybiyah. Itu afdal. Atau saja niat bunyi boleh juga, atau saja aku merjakan umrah dan aku berihram kerana Allah Ta'ala, jika penyakitku ini kalau sakit, kalau bukan haid tadi, bila penyakitku ini tidak juga sembuh apabila sampai di Mekah melebihi 2 hari atau 3 hari, terbergapang terpulang pada kita nak letak, itu tidak mutlak, maka halal aku daripada larangan ihram.
boleh juga. Okey. Sebab dia kena niat juga di Miqat. Tak niat di Miqat, tak boleh niat di sana, kena dam. Oh, aku haid tak payah niat lah. Niat ke Mekah je lah susah. Boleh. Siapa ke Mekah niat? Pertama, haram kerana dia tak niat di Miqat asal. Sedangkan dia tahu. Yang kedua, dia sampai sana niat, itu bermakna tidak niat di Miqat di asal, dia kena dam tertib dan takdir. Kena sembelih seekor kambing. Ini banyak berlaku. Saya banyak berdepan dengan pramugari. Pramugari ini kadang, pernah satu masa atas kapal terbang, kita ada susun jemaah dah. Apa semua, ustaz, tumpah tanya sikit. Ah, boleh. Dia pun cerita, ni nak buat umrah. Ginilah kata senang. Awak uruskan jemaah ni semua sudah makan, kita buat kelas kat dapur tu. Tak apa, setengah jam sambil berdiri situ tak apa. Kat dapur banyak makanan kan? Seronok. Saya kata, apa masalah you? Nak buat umrah. Dia kata, pergi ni dia ada cuti 3 hari nak pergi buat umrah. Jadi masalahnya, nak niat di mana? Niat di Miqat. Habis kami pakai mana ni? Macam ni. Kata you pakai macam tu, niat tak niat pun haram. Nampak pangkal buah dada pun nampak. Ya kan, pramugari. Ya kan? Ha, kalau pramugari Asia lagi lah nampak. Ya kan, dia tunjuk pulak pakai kat pinggang orang, dia tengok poh, tak tengok sana. Kan? Jadi you pakai tak pakai serupa je. Betul tak? Larangan ihram bagi wanita ialah apa tadi? Tak boleh tutup muka dan tak boleh apa dia? Tak boleh muka tutup kena tutup tak? Tangan dua tu je. Ini dia buka sampai ke bawah dada. Dia tak boleh, dia larang tutup bukan larang buka. Jadi tak ada kaitan maknanya dengan ihram. Kan? Tapi kalau tak nak juga, dia nak niat dia juga di Jeddah, sampai Jeddah baru nak niat, dia kena dam seekor kambing. Ya kan? Habis yang dia buka, dia tak pakai tutup apa semua ni, katakanlah larangan ihram dia kena bak pakaian, RM60 je kalau larangan ihram pakaian. Dia kena pilih lah nak buat macam mana. Tu kena ada kemahiran di situ sikit. Okey. Apabila sampai di Mekah, maka jemaah ini tidak juga sembuh lebih 2 hari, maka halalah daripada larang ihram dan tidak dikenakan apa-apa dam. Jika jemaah ini sembuh dan dia ingin melakukan umrah sebelum haji, dia hendaklah pergi ke Miqat, ahli Mekah seperti Tanaim, Jaranah dan sebagainya untuk niat ihram. Umrah tadi. Okay. Habis. Itu cerita niat bersyarat. Saya syorkan niat bersyarat pergi haji ke pergi umrah untuk nak buat umrah, jangan haji. Nak pergi haji tapi kita buat umrah kan? Waktu niat haji jangan buat bersyarat. Tapi waktu niat umrah, niat bersyarat. Cuma kena faham, umrah tadi niat bersyarat ketika sehat atau ketika sakit. Ketika haid atau tidak. Itu kena faham. Jangan bertukar.